For sure. Jujur. Yes. Jodoh-jodohin gitu sama Ayu Ting Ting, lu terganggu apa enggak? Enggak sama sekali. Karena you happy? Yeah. She's... Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Belakangan kabar Boy William dan Ayu Ting Ting sudah berpacaran diam-diam cukup menghebohkan. Namun keduanya belum pernah memberikan klarifikasi apapun. Boy William tak menampik dirinya sayang dan peduli dengan Ayu Ting Ting, tetapi masih sebatas teman lama. Kalau lo tanya gue sayang, gue care sama dia atau enggak, ya yes I do, maksudnya gue care sama dia sebagai teman lama, kata Boy William. Boy William juga mengaku hampir setiap hari berkirim pesan dengan Ayu Ting Ting dan sering mengingatkan makan, namun ia tak tahu hubungan mereka ke depannya. Sekarang kita chatting-chatting, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana, jelasnya. Tak hanya itu, Boy William juga mengakui sering menggoda pelantun lagu alamat palsu itu ketika chattingan. Sebab Boy William merasa nyaman berbincang dengan Ayu Ting Ting apapun terlepas dari nama keduanya yang populer. Boy William merasa berbincang dengan Ayu Ting Ting seperti berbincang dengan orang normal pada umumnya. Ya of course, ada flirting-flirtingnya dikit lah, aku gak mau bohong, tapi kita itu teman, Ayu juga tahu kita teman dan kita nyaman ngobrol, ujarnya. Menurut Boy William, hubungannya dengan Ayu hanyalah teman baik dengan rasa kepedulian dan sayang. Sebab ia memiliki prinsip tak tahu akan berakhir bagaimana di masa depan.